peranu tadi ikut. Wah, ekstrim sekali Mas. Keren Mas. Besok lagi ingin ikut Mas. Bu, sebenarnya takut enggak sih, Bu? Enggak takut. Apa Bu yang dirasakan tadi, Bu? Kesannya itu pokoknya mengasyikkan, serem tapi enak, seneng wis pokoknya Mas. Tadi lewat jalur mana aja, Bu? Masih ingat enggak tadi yang sudah dilalui? Tadi itu loh, dari hutan, ya. Jalurnya itu ya. Dari mana itu? Dari Tarub. Lajung Kali Perigi, lajung masuk ke hutan. Tadi gitu. Paling seru lewat trek yang sini, apa itu? Trek sini sungai itu. Sungai kecil itu loh, Mas. Sempat teriak enggak, Bu, tadi, Bu? Enggak teriak, tapi seneng. Kenapa, Bu, kok seneng? Lah kan baru kali ini menikmati seperti ini. Ekstrim tapi seneng. Dan mengeksplor potensi hutan masih banyak di Kabupaten Batang, dan itu sudah di launching 2 minggu yang lalu oleh Pak Wali Bupati. Alhamdulillah waktu itu kita mengantar untuk ada Mas juga, dan ini sudah ada 8 kelompok yang ikut menjadi potensi wisata apa Alas Rumpah. Tema wisatanya apa nih, Pak? Tema wisatanya jelajah Alas Rumpah. Tujuannya adalah kita memperkenalkan potensi yang ada di Kabupaten Batang, terutama yang berkaitan dengan wisata. Kita punya Sisi Gunung, ada Petik Madu, ada Pantai Kuripan. Nah, harapannya ketika warga Batang itu mengeksplor ini, warga yang luar Batang bisa tertarik di tempat ini. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke Merapi, ke mana namanya, gitu. Di sini bisa banyak mengembangkan potensi. Satu penting wisata, yang kedua adalah menghidupkan UMKM yang ada. Kita akan menghidupkan petani madu. Nanti harapannya sih ada tanaman jeruk. Kalau sudah mulai berbuah nanti kita dapat jeruk. Tapi ini belum. Di Burupan itu ada tanaman anggur yang bisa dipanen. Tapi kali ini belum. Artinya kita ingin menghidupkan apa kulit-kulit di sekitar kita yang dimakan dengan potensi wisata. Kalau pengunjung dari luar sendiri perlu menyiapkan apa? Menyiapkan apa aja, misalnya budgetnya berapa gitu. Kalau yang jalurnya van itu satu mobil itu 600 ribu. Misalkan dinaik 3 orang, diharapkan kalau 4 orang berarti 1. Kalau yang jalur ekstrim itu 1 juta. Nah, hutannya ada 25 jeep. Sebenarnya satu mobil ada untuk mengangkut berapa orang? Maksimal 4. Maksimal 4. Itu sama sopir atau? 5 sama sopir. Ini paket apa sih? Paket wisata ya? Paket wisata. Paket yang ditawarkan apa sih? Yang ditawarkan sudah sampaikan Pak Pembina tadi, Sri Gunung, Sikupeng untuk para layang, kemudian Pantai Kuripan. Baru 2 bulan ini? 2 bulan kemarin di launching oleh Pak Wakil Bupati. 2 bulan ini sudah ada berapa wisata yang berkunjungan menggunakan jeep? Tiga pertama. Pak, kalau ini seberapa besar sih, Pak, potensinya, Pak, untuk bisa berkembang, Pak, ini, Pak? Insya Allah untuk Alas Roban itu punya potensi yang luar biasa. Tinggal kita kembangkan, kemudian ada POV untuk apa namanya wisata yang sudah ada, nanti kita sambung. Kalau pelaku usaha aja memang optimis, Pak, ini pasti bisa jadi jualan wisata, Pak? Ya, insya Allah bisa. Ya, karena kita punya Alas Roban yang luar biasa dan sudah terkenal. Ya. Tinggal potensi itu kita gali. Jalur sudah ada, mau pilih ekstrim atau mau pilih fun. Untuk bagi waktu ramai nanti jadi kita. Nah, kita sementara buka di weekend. Ya, seminggu sekali sementara. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.